Okay, assalamualaikum. Kita sambung topik admit kita, indices, set and logarithm. Okay, muka surat 106. Okay, solving problem involving set. Okay, so this is the example 17 on the page 106. The diagram on the right show a pyramid shape house. This one is the pyramid shape house. The triangle shape at the front of the house has area of the this one. Okay, so the area of the front. This one. Okay. Saya letak warna merah ni. Ni area untuk muka depan ni adalah ni lah. Okay, and then the length of the base, panjang bagi tapak. Okay, panjang bagi tapak ni bagi ni. Okay, determine the height. Okay, this one is height. Determine the height of the triangle of the in front of the house form dalam bentuk ni lah dia nak dalam rational numbers. Okay, maksudnya kalau ada per tu dia nak nombor bulat je kat bawah, tak nak ada set. Okay, so cara dia kita kena ambil formula untuk area first. So area of the triangle. So area of the triangle 1 over 2 times with base times with height. Okay, so dia bagi area 20. So kita boleh letak kat sini lah. 20 set 3 minus 4. And then 1 over 2. Base pun dia siap dah bagi, iaitu this one. Okay, so 4 plus 4 set 3. Time with height lah. Okay, so bila kita calculate this one. Okay, ni. Okay, kita akan dapat 2 plus 2 set 3 H. Okay, and then this one turun je lah. Okay, so macam mana nak dapatkan height? Okay, kita pindahkan sebelah sini. So, 20 set 3 tolak 4 bahagi. So, kita bahagikan dengan 2 tambah 2 set 3. Okay, so kalau ikutkan ni adalah jawapan dia. Tapi ni dalam bentuk irrational number. So macam mana kita nak tukarkan dia? Okay, so kita ambil jawapan dia 20 per dengan 2 tambah 2 set 3. Okay, so kita kena multiply dengan, so sekiranya kat sini tambah, so kita kena jadikan dia tolak set 3. Okay, selesaikan macam biasa. Okay, this one also. So kita akan dapat 20 dengan 2, dia akan jadi 40 lah. 40 set 3. And then this one, you can get minus 40 set 3. Set 3, set 3. Jangan lupa. Yang ni 20, 40 set 3. Yang ni kalau kita darab 20, 40 set 3, set 3. Tolak dengan this one, kita dapat minus 8. And then this one plus what? This one is plus 8 set 3. Divide by, okay, so kita padam sikit yang ni. Okay, so kita akan dapat yang bahagian bawah adalah 2 times with 2, we get 4. 2 times with 2, set 3, minus 4, set 3. This one is plus 4, set 3, minus 4, set 3, set 3. So, kita sambung kat sini. So, kalau kita tengok yang ni 40. Okay, this one cikgu highlight sikit. 40 ni dengan yang ni adalah set yang sama. So kalau set yang sama dia boleh tambah.
So bila tambah dia akan jadi 48 set 3. Okey, untuk yang ni pula ni kalau kita dah ni kita akan dapat 3. Ni. So 120 minus dengan 8. So dia akan jadi negatif 128. Okey, so this one okey, cikgu highlight sikit. Okay, yang ni kita boleh cancel, kan dapat jawapannya kosong. So kita hanya kira yang dah ada lah, iaitu yang ni. Okey, so 4 tolak dengan 12. Yang ni adalah 3. Kita dapat 12. So 4 tolak dengan 12. 8. Negatif 8. Okey, so jawapan dia adalah macam ni lah. Tapi yang ni kalau kita tengok dia boleh kecilkan. Ha, yang ni bermaksud cikgu asing-asingkan dia 48 set 3 tolak dengan negatif 8 ya. 128 bahagi dengan negatif 8. So ni bila kita hapuskan okay, kita akan dapat negatif 6. This one is negatif 6 set 3. Yang ni akan jadi tambah. So 128 bahagi dengan 8 dia akan dapat 16. So jawapan boleh ditulis macam ni ataupun kita nak tak positif yang kat depan adalah 16 tolak 6 set 3. Okay, tengok self-practice 4.8. Dia bagi nombor 1, triangle ABC has angle. Okay, this one, angle. Ni dia ada, ni sebenarnya simbol dulu. Okay, so kita lukis dulu. So, lebih kurang sini A, B, C. So, B ni adalah 60. Okay, and then AB, panjang AB adalah 3 set 3, and then BC adalah 4 set 3. Okay, so determine the length of the AC. So AC ni dia nak berapa kat sini. Okay, so kalau ikut kat sini kita boleh gabungkan dengan chapter yang lain, iaitu solution of triangle. So this one kita kita boleh guna formula cos. Okay, so AC squared is equal to this one is cos 60 and then this one 3 squared plus 4 squared minus 2 and then 4 squared 3. Okay, so okay, kita dapat macam ni, kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Okay, yang ni kita squarekan dia. Okay, so kita akan dapat this one is 9. Yang ni pula adalah bila kita squarekan dia, ni akan terhapuslah. So dia akan jadi 3. So plus ni pun sama. So 4 squared kita akan dapat 16 and then this one kita akan dapat 3. So this one and we calculate, kita boleh daratkan 2 darat 3, 6. 6 darat dengan 4. 24. So, kita tinggal set 3 dengan set 3. Cos 60. And then, so yang ni kita solve. 27. This one is 48. This one, so bila kita darat, kita akan dapat like this. And then cos 60. This one is AC squared. So yang ni tekan je calculator. Cara nak tekan calculator, kita boleh letak kurungan di sini. Then kita kira lah. So kita masukkan kurungan 27 plus x minus 24 times 3 times cos 60. And then kita square root terus. So kita dapat AC
is equal to 39. So this one, bila kita ni, kita akan dapat 39 macam ni. Okay, this is the solution lah. Okay, so look at number 2. Okay, the diagram on the right show the right angle triangle AB. So dia ada bagi sisi. This one we call height. This one we can call it base. And then soalan suruh determine the area of the triangle. So formula area is untuk triangle 1 over 2 times base times with height. Okay, so masukkan dia punya nombor. So base dia 5 plus 2, and then this one is height 5 2. Okay, bila kita darab 1/2, darab dengan ni, kita darab macam biasa dulu. Kita sepatutnya darab yang ni lah dulu. Kalau saya suka darab yang ni dulu. Okay, so kita darab yang ni 5 darab 5 25. Okay, ni darab dengan ni, kita akan dapat tolak 10 square this one plus 10 set 2, and then this one is negative 4 2. Okay, so ni semua kita darab dengan 10. Okay, so bila kita selesaikan 25 yang ni, maksudnya jadi kosong lah ni. Okay, so 25 tolak dengan 8, kita akan dapat 17. 17 per dengan 2. Kita tulislah 17. So darab 1/2 bermaksud per 2. This one untuk soalan A. Okay, untuk B pula, determine the length of the AC. This one. So kalau kita nak tentukan length bagi AC ni, kita kena guna teorem Pythagoras untuk segitiga bersudut tepat. Okay, so formula untuk teorem Pythagoras, kita anggapkan yang ni sebagai A, ni sisi A, ni B dan sini C. So formula dia adalah A square plus B square is equal to C square. So bila kita letakkan dia punya nombor, ni nombor, so dia akan dapat 5 tolak 2 per square plus set 2 square is equal to C square lah. Okay, so yang ni kita selesaikan. So kalau square-square, kita akan dapat this one 25. So tolak 10 set 2. Lepas tu kita tambah tolak. Satu juga. Lepas tu yang ni pula tambah. Ni kurang ni lah. Okay, and then yang ni pula 25 tambah 10 set 2. Tu tambah 10 set 2 tambah 4 2. Okay, so bila kita selesaikan, ni sama dengan C square. Okay, so yang ni kita selesaikan, kita akan jumpa yang ni adalah set yang sama. So 25 boleh tambah dengan inilah nombor dengan nombor ni. So dia akan jadi 33. Okay, yang ni pula dia akan jadi negatif 20 set 2. Okay, kalau yang ni 25 tambah dengan 8 ni, dia akan jadi 33 lah. Okay, so yang ni pula sama juga, tambah dekat tengah ni. Yang ni pun sama, dia akan jadi tambah 20 set 2. Sama dengan C square. Okay, so bila kita lihat yang ni dengan yang ni adalah set yang sama. Tolak 20 tambah 20 maksudnya kosong lah. So 33 tambah dengan 33 dia akan jadi 66 C square. So
C is equal to set. Ini semula macam ni lah. Okay, untuk solve the equation yang ni, ni solve the equation soalan ni. Okay, cikgu akan pindahkan. Dia nak cari write an answer in form this one lah. Where AB is the rational number. So, dekat sini bila kata solve, maksudnya kena cari selesaikan sampai dapat Y sahaja. So, cikgu pindah dulu yang ni. Dia akan dapat 3 set Y, 6 set 3 plus 5 minus 2. Sebab ni pindah je 2 tu. So, dia tinggal 2 is 1. Okay, ni pun kena pindah ke sana. Dia akan tinggal, sorry, set Y, 6 set 3 plus 2 divide by 3. Okay, so and then this one bila kita this one is 3. Okay, so bila kita kecilkan dia akan dapat inilah. So kita ambil y is equal to 2 set 3 plus 1. So ni kalau kita pindahkan dia, dia akan jadi square. So dapat y is equal to square ni bermaksud darab dengan sekali lagi lah. Dia punya dua ni ni. Okay, so darab. So kita akan dapat 4 3 plus 2 set 3 plus 2 set 3 plus 1. So this one is 13. Ni tambah dengan ni. Yang ni pula sebab set yang sama kita boleh tambahkan. So jadi 4 set 3. This is one. This is the answer. Okay, kita pergi pada nombor 4. Okay, untuk A kita akan selesaikan. So macam mana nak selesaikan A ni? Okay, so mula-mula kita pindahkan yang ni saja tanpa set tu. 27x sama dengan negatif 2x. So yang ni bila kita pindah square dia akan jadi square root. Dia akan jadi square. So, bermaksud negatif 2x square. So, kita akan dapat 4x square. Okay, lepas tu kita pindah macam biasalah. 7x. So, semua sekali kita pindah dia jadi kosong sebab ada x square kan. So, x square plus 7x minus 2. Ni boleh guna calculator if you n tu. Okay, tapi make sure ada ni lah. Okay, so aku akan dapat 1/4 dengan negatif 2. So this one 4x minus 1, this one x plus 2. Tapi kena check juga. So bila awak check yang ni, awak masukkan ke dalam ni, awak akan dapat contoh dekat sini lah, 2 tolak 7 negatif 2. Negatif 2 jadi positif 4 negatif 2. Dia akan jadi boleh dikira lah. Contoh kalau kita masuk yang ni. Yang ni 1/4. 1/4 ni macam tak boleh kira ni sebab 7/4. Lepas tu dia lebih besar akan jadi negatif dalam ni. Nombor negatif, set negatif tak ada. So maksudnya yang ni salah. Kita boleh ambil yang ni sahaja. Okay, untuk B pula. Okay, settle. Okay, B pula. Okay, yang ni kalau dapat soalan macam ni, awak kena pindahkan salah satu set tu lah. Ataupun awak buat penggantian. Contoh penggantian, yang ni A, yang ni sebagai B. Okay, sekejap eh. Saya buat kecil sikit. Yang ni sebagai A, yang ni sebagai B. So, bermaksud macam ni. Sama dengan 2. Okay, so kita pindahkan ni satu. So, kita dapat 2 minus B. Tak nampak panjang sikit kalau macam ni panjang. So kalau kita ganti dengan satu unknown ni macam pendek sikit. Okey, lepas tu barulah kita selesaikan. So A sama dengan 2 B square. So square ni bermaksud ni ada 2 kali lah. So boleh darab. So dia akan dapat 4 sini tolak 2 B. Ni pun tolak 2 tambah B sahaja. Okay, lepas tu awak akan dapat sini sebagai A. Okay, and then lepas tu yang ni pula
Yang ni set sama. So boleh buat 4 tolak 4B tambah B. Okay, so AB boleh letak kat sini ni. B ni kita boleh pindah kat sini. 4 tolak 4B. Okay. Lepas tu boleh je buat penggantian terus. Contoh A tadi kita gantilah dengan nombor ni. So A adalah 2X tambah 1. Tolak ni tolak lah. Nanti B tu adalah 2X tolak 1. Sama dengan 4 tolak 4. Ini kita ganti B dia. B dia adalah 2X tolak 1. So bila kita buka kurungan dia akan jadi 2X tambah 1. This one is tolak 2X. This one is plus 1. Sama dengan. Ini saling je lah. Okay, so ni bila kita ni, ni boleh jadi kosong. Yang ni boleh pindah ke sini. So dia jadi 2, tolak ni dapat negatif 2. Negatif 2 bahagi dengan negatif 4. Kita akan dapat macam ni. Okay, ni cikgu sambung atas sikit. Kita cukup ruang. So dia akan jadi 1 per 2 sama dengan 2x tolak 1. So ni bila kita pindah ke sana dia akan jadi 1 per 4. Ni adalah 2x tolak 1. So yang ni 4 boleh naik atas ni. So 1 sama dengan 8x tolak 4. So ni bermaksud negatif, ni pindah ke sini pula. So jadi 5 per dengan 8. Ha, inilah jawapannya. Okey, sama juga dengan soalan C. Ini soalan C. Okey, kita gantikan dia sebagai sini A, sini B. Okey, so dia akan jadi A minus set B equal to 2. Lepas tu dapat soalan macam ni, kita pindah je salah satu set ni. So A kita dapat 2 plus set B. Yang ni pula kita pindahkan square root, dia akan jadi square. Square. Selesaikan macam tadi, kita akan dapat 4 plus 2 squared B plus 2 squared B plus B. Okay. Lepas tu dekat sini kita dah terus boleh buat penggantian sebenarnya. Tapi yang ini kita selesaikan dulu. So kita dapat yang ni kita boleh pindah ke sana. So A tolak B. Yang ni dapat 4 tambah 4 set B. So yang ni kita buat penggantian. So maksudnya untuk A adalah 4X tambah 3 tolak B adalah 4X tolak 1 sama dengan 4 tambah 4 square root 4X tolak 1. So ni kita selesaikan bila kita habiskan dia punya kurungan ni. Ha, yang ni kena darab dalam lah. So automatic kita akan dapat 4X tolak 4X, maksudnya kosong lah. Okay, lepas tu ni tambah 3 tambah 1. Yang ni tolak-tolak jadi tambah. Ni tolak-tolak ni jadi tambah. So jadi 4 sini. So 4 ni boleh pindah ke sini. Tolak 4 maksudnya kosong. Bahagi 4 pun kosong. Still kosong. Ni. So kita akan dapat kosong bersamaan dengan set 4x tolak 1. So bila kuasa 2 pun dapat kosong. 1 akan dipindahkan, dia dapat 1 per dengan 4x. X is equal to 1 over 4. 1 over 4. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.